Salam pertanian. Hari ini kita akan menanam jeruk lemon di dalam pot. Bagaimana cara saya menanam lemon dalam pot agar pertumbuhannya tidak terhambat? Saksikan videonya, sahabatku. Ini sahabat, medianya yang sudah saya siapkan. Ini berasal dari satu bagian tanah dan satu bagian lagi kompos. Begitu juga ini ada pupuk urea dan pupuk NPK yang sudah kita siapkan. Begitu juga ini bibit lemon yang akan kita tanam di media pot. Ini potnya sudah kita siapkan. Pot ini berbentuk ember. Saya sudah memberikan sedikit tanah, kira-kira seperempat bagian dari ember pot ini. Nah sahabat, untuk pupuk dasar kita melakukan, untuk pupuk dasarnya kita memberikan urea 2 sendok makan. Kemudian saya juga memberikan NPK 2 sendok makan saja sahabat. Setelah itu kita menambah media tanamnya. Setelah itu sahabat, kita menyiapkan bibitnya. Pelan-pelan. Apa? Pos dulu. Kita sobek bibitnya. Sobek polybednya. Nah, akarnya sahabat sudah banyak sekali. Ini bibit ini tidak kita siram satu hari agar tanahnya mengeras dan tidak pecah tanahnya. Sebelum penanaman kita tidak melakukan penyiraman. Dan tesak siram. Sahabat, setelah itu kita menambahkan tanah, media tanamnya.
Kemudian setelah kita menambah media tanam, selanjutnya jangan lupa kita siram, sahabat. Kemudian kita siram, sahabat. Fungsi penyiraman ini agar media tanamnya juga padat. Demikianlah sahabat, cara sederhana penanaman jeruk di dalam pot. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam pertanian.